sana bebek di luar nyali. Gotong tuh kan bebek. Motor? Eta mah ku ieu ku pepe, ku ieu motor di handap nyali. Motor di handap pepe di luhur nyali. Gotong tuh kan pepe. Apa jalan ku pepe? Berarti data motor di arah anak di atas iknya. Dekat tinggal ya, saja lah. Hujan. Ya, nah, pepe deh. Iya, hujan di lantai ya. Nah, terakhir di bagong. Esok kan saya nggak geduk naonnya. Hah? Esok kan nggak geduk. Ada ini. Nggak geduk naon ku. Terpal ku itu buangnya. Dua minggu dua kali bebek kak. Jadi buat teman-teman pengguna jalur selatan. Gak kasih hujan. Jalur licin bosku, hati-hati pemotor tersenggol ya. Dan untuk pemotor selalu hati-hati saat ditanyakan gencong 1, 2, jangan berusaha menyalip saat ditanyakan ya. Awas. Mana tuh payung weh? Ayah, ayah jadi takut. Tadi na motor. Hah? Di na motor tapi biru. Heeh. Hati teman-teman. Nah, untuk korban jadi bawa ya. Bawa ke puskesmas terdekat. Nah,
Nah, untuk truk Maras masih terhenti di tanjakan. Oke teman-teman, untuk informasi yang saya terima di lokasi, jadi pemotor datang dari arah Tasik menyalip bus saat menanjak dan datang dari arah berlawanan truk Maras, dan truk Maras disalip sama Manggis dan pemotor beradu sama Elep ya, Bandung Tasik. Sekarang pukul 16.38. Ya, kurang lebih setengah limaan. Rabu 16 Februari 2022. Hati-hati teman-teman. Jalur licin. Hati-hati buat teman-teman pengguna jalan dimanapun berada. Utamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.